malam itu videonya sempat beredar. Itu gimana Pak kronologisnya? Ya, terima kasih bahwa kegiatan tadi malam di Traffic Light Pegandaran, begitu kita jumpai badut, badut itu mau lari dan akhirnya kita laksanakan penertiban dan ketangkap. Dan pada saat mau dibawa ke atas ke mobil patroli, badut itu secara spontan atau tidak dia melakukan perlawanan ingin lari sehingga terjadi kontak fisik, tapi tidak sampai pukul menutup ya, tapi hanya upaya untuk mengangkat batu tersebut naik ke mobil patroli. Itu bukan menendang Pak, atau hanya mendorong pakai kaki Pak? Tidak ada upaya untuk menendang, tidak ada. Itu jadi. Imbauannya untuk anggota seperti apa Pak? Bahwa kita dalam pelaksanaan kegiatan tetap humanis dan berpedoman pada SOP. Saat ini batu itu sudah dilepas Pak? Bajunya tadi malam sudah kita lepas dan hari ini sebetulnya kita jadwalkan agenda untuk pembinaan di bidang gadget. Jadi secara spontan apa di atau apa? Jadi karena ada perlawanan itu sehingga kita spontan ingin menaikkan baju tersebut agar bisa dibawa ke mobil patroli. Total penindakan sama total malam berapa baju? Tadi malam. Yeah. Tadi malam dua orang, satu baju dan satu anak di bawah umur. Yang melakukan perlawanan itu cuma satu atau dua-duanya? Sekitar jam berapa Pak? Semang? Penindakannya sekitar jam 19. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.